pakai baju jangan lupa pakai celana. Cucinya di laundry aja. Jika Anda laundry player sejati, jangan lupa kamu ngasih. Kembali di acara ini di Laundry Fest 2021. Oke, halo semua, saya Andi Matuju, pengelola dari Melati Laundry. Luar biasa sekali acara Laundry Fest ini, dan semoga ini menjadi acara rutin tahunan dari Asosiasi Laundry Indonesia. Sampai ketemu di Laundry Fest tahun depan. Saya dari owner Tifa Laundry. Kesan saya dari Fest Laundry 2021 ini sangat mengesankan dan sangat menambah wawasan saya. Basically karena saya baru memulai laundry, tapi alhamdulillah udah membuka cabang yang kedua. Mudah-mudahan Laundry Fest yang 2021 ini ada penambahan atau kemajuan lagi untuk seminar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimba Sedi Jaya. Saya dari Nabil Laundry Majene. Kesan saya di sini, jujur saya sebenarnya buta tentang laundry, tapi setelah ikuti Laundry Fest ini, jujur justru saya akan berusaha bagaimana bisa berkembang terus seperti bosman-bosman yang lainnya. Semoga ilmu-ilmu yang saya dapat bisa saya aplikasikan kepada karyawan-karyawan saya, dan saya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengusaha Laundry Palopo berterima kasih karena sudah bisa hadir di acara Laundry Fest 2021. Kesannya sangat bermakna sekali karena dengan hadir di sini kita banyak bertemu dengan teman-teman pengusaha laundry dari berbagai daerah, dan juga
Alhamdulillah dengan adanya festival Laundry Fest 2021, ajang silaturahim untuk khususnya owner-owner laundry se-Indonesia. Dan khususnya barangkali untuk Laundry Fest ke tahun depan lebih meriah dari sebelumnya. Sukses Laundry Fest 2021! Terima kasih, kami dari Zenklin Indonesia mengucapkan terima kasih atas acara hari ini yang kami anggap sangat-sangat sukses ya. Kami harap kedepannya Zenklin Indonesia bisa berkontribusi lebih terhadap pengembangan usaha laundry di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi kami sangat terbuka atas kesempatan kapan dan apa saja yang mungkin bisa diberikan kepada kami untuk berkontribusi di masa-masa yang akan datang. Jadi kami sangat terbuka dan kami sangat support untuk pengembangan usaha laundry Indonesia. Terima kasih. Saya dari Jaya Kimia Makassar yang punya produk Exo Clean Concentrate, dan saya tidak bisa banyak berkata-kata. Yang jelas Laundry Fest hari ini luar biasa dan sangat super sekali. Mudah-mudahan ke depan Exo Clean Concentrate bisa terus bisa berpartisipasi dengan acara-acara yang diadakan oleh Asli Sulsel ini. Oke, terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Mamonto, Avizi Laundry dari Manado, Kota Mobagu. Pesan saya ikut Fest Laundry 2021 banyak mendapatkan pengalaman, bersilaturahmi dengan berbagai laundry di Kota Makassar, serta banyak mendapatkan tambahan ilmu, dan juga bisa pulang dari sini bisa memperbaiki laundry saya bagaimana untuk kemajuannya ke depan. Pesannya, semoga Laundry Fest berikutnya insya Allah lebih bagus lagi, lebih banyak lagi diminati oleh kalangan wirausaha di bidang bisnis laundry. Ya, makasih. Halo, saya Daniel Tarigan, CEO dan founder dari KNC Laundry Makassar. Kesan-pesan untuk Laundry Fest, ini acara yang sangat bagus, harus diadakan lebih sering untuk memajukan para pengusaha laundry di Sulawesi Selatan, di Makassar pada umumnya, di Sulawesi Selatan dan dimanapun gitu ya. Saran saya mungkin acara seperti ini harus ditindaklanjuti dengan mungkin training yang lebih spesifik lagi untuk memajukan, menaikkan skill para pengusaha-pengusaha laundry. Dan acara seperti ini juga harus lebih sering diadakan karena ini positif buat para pengusaha laundry dan untuk membuat supaya tercipta kolaborasi, bukan kompetisi antara sesama pengusaha laundry. Sukses selalu buat Asosiasi Laundry Indonesia, khususnya DPD Sulsel, dan untuk seluruh anggotanya dan seluruh pengusaha laundry di Sulawesi Selatan. Ya, hari ini sangat luar biasa, acaranya sangat spektakuler. Ya, banyak peserta yang datang dari berbagai wilayah, ada dari Papua, dari Kalimantan, dari Kolaka Utara. Saya pun merasakan semangat yang luar biasa setelah menghadiri acara ini. Ya, tapi kalau bisa saran, tahun depan kita adakan yang lebih bagus lagi, terutama waktunya diperpanjang lagi. Ya, kalau satu hari tidak cukup. Tidak akan cukup kalau satu hari seperti ini. Kalau bisa, tahun depan kita adakan yang lebih spektakuler lagi, acaranya lebih lama, 3 hari atau seminggu. Ya, seperti itu dari saya, kesan-kesan sebagai peserta Laundry Fest 2021. Terima kasih kepada semua panitia yang telah menyiapkan acara yang spektakuler ini. Hai Laundrypreneurs Indonesia, saya Apik Primadia, Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia. Acara Laundry Fest 2021 sudah terlaksana dan acaranya keren banget. Pesertanya membludak luar biasa, 250-an peserta, tempat duduk full. Tadi masih ada yang antri-antri di belakang. Jadi keren banget ini acara Laundry Fest 2021.
menandakan bisnis laundry semakin tumbuh, berkembang semakin luar biasa. Dan semoga teman-teman yang hadir di sini, tadi ada yang lebih luar biasa yang hadir dari sini, tadi ada yang dari Jayapura, ada yang dari Papua Barat, ada yang dari Tangerang, Kalimantan Utara, ada yang dari Jakarta, dan semuanya ngumpul di sini untuk sharing dan silaturahmi dengan pengusaha laundry di Makassar. Jadi yang hadir di sini luar biasa tadi ya. Yang nggak bisa hadir dan akhirnya ikut Zoom online tadi, Zoom meeting, saya juga terima kasih, teman-teman juga antusiasmenya luar biasa. Semoga sharing hari ini, acara hari ini menambah semangat teman-teman semuanya, pengusaha laundry di Indonesia untuk semakin maju, semakin berkembang, dan semakin profesional pelayanan kepada pelanggan. Sampai jumpa lagi Laundry Fest 2022 bersama saya Apik Rimadia dan Asosiasi Laundry Indonesia. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Thank you. Laundry Fest 2021. Bangkit dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di Laundry Fest